Petuk laut. Besok banyak lagi. Besok datang banyak lagi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Kicauman ya. Untuk di kesempatan hari ini admin kembali ke Pasar Burung Pramuka. Kita startnya dari parkiran bagian belakang ya. Sebelum mulai, admin ucapkan banyak terima kasih untuk para teman Kicaumania yang selalu hadir simak tonton video channel Master Burung. Tak lupa doa untuk para teman Kicaumania, semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Untuk hari ini teman-teman, kita mau coba merapat ke kiosnya Pak Haji Adi Suwarno. Di sini ada gang, tinggal masuk beberapa langkah menuju lokasi dari kiosnya Pak Haji Adi Suwarnonya. Ini dia teman-teman dari lokasi kiosnya Pak Haji Adi Suwarno. Untuk dukungannya jangan lupa buat tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan notifikasinya. Terima kasih. Es kopi. Assalamualaikum Mas Andika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di tanggal 15 Mas Andika, kita informasikan kembali untuk stok hari ini bagaimana Mas Andika? Alhamdulillah banyak. Aman juga. Banyak. Oke. Info pengiriman bagaimana? Bisa. Tapi khusus area Jabodetabek ya. Tetek bisa. Oke, tanpa syarat. Tanpa syarat. Yang penting cocok nambahnya. Jangan terlalu gede tapi. Hah? Jangan terlalu gede. Oh, jangan terlalu gede. Oke. Siap. Dan soal harga di sini juga aman lah ya Mas Andika ya. Masih bisa dinego ya Mas Andika ya. Ayah juga bagaimana kabarnya? Nah, ayah lagi buka sebelah. Oh, lagi sebelah. Baik, kita pantau ya. Iya, silakan. Pantauan yang pertama dimulai dari burung cici padi ya. Ini stoknya lagi banyak ya teman-teman dari cici padinya. Untuk harga dari perekornya kena berapa Mas Andika? 15 ribu. Baik teman-teman ya, dari perekor cici padi nih. Pilihan untuk jenis burung cigun juga tersedia ya. Cigun aman Mas Andika? Aman. Oh, sampai sini juga ada lagi ini, cuma dicampur ya Mas Andika ya? Dicampur. Ini ada lagi ya, jadi cigun pilihan memang aman teman-teman. Harganya berapa Mas Andika? 45 ribu untuk si black gunungnya teman-teman, spek yang bahan ya. Nah ini dicampur dengan burung RPM ya, dari burung masteran RPM. Berapa harganya Mas Andika? Itu 13 aja perempuan. 130? Oh perempuan. Lanjut lagi ya teman-teman, di atas ini ada pantauan stok dari Kipasan Jawa. Ini stok selalu menyediakan, pantauannya ada bondol, ada mulus, berapa sih Mas Andika? Ada mulus 40, bondol 30. Baik, dari jenis burung Kipasan Jawanya. Nah, ini ada juga yang mulus, dicampur sama pelanduk semak ya. Berapa pelanduk semak Mas Andika? 35. 35 ribu, speknya bahan teman-teman ya. Lanjut lagi, sebelah kanan ini ada jenis burung sipo. Nah ini sipo stoknya pokoknya aman teman-teman, banyak pilihannya. Dari bondol, mulus, ada ya. Soal kelamin nanti bisa request deh. Untuk jenis burung apapun di Mas Andika bisa dipilihkan ya Mas ya? Bisa. Kalau sipo berapa harganya Mas? 25 ribuan. Bebas pilih teman-teman ya. Mau yang bondol, yang mau mulus, harganya sama. Lanjut lagi ke burung ocehan nih teman-teman, yang lagi banyak dicari teman Kicaumania ya, penggemar bucil rempetuk laut. Besok banyak lagi. Besok datang banyak lagi teman-teman. Soal kelamin juga pernah berbagi informasi ya Mas Andika, ciri jantan dan betinanya. Nanti yang cari buat kelamin jantan bisa dipilihkan sama Mas Andika. Berapa harganya Mas Andika? 25 ribu. Dari per ekor ya? Dan sebelah kanannya ada burung masteran dari Cisem Mas Andika ya. Berapa Cisem Mas Andika? Cisem 35 aja. 35-an. Ini dicampur dengan kicap ya. Kicap ranting atau selendang biru. Berapa Mas Andika? 45. 45 ribu teman-teman dari kicap rantingnya. Berlanjut kemana lagi Mas Andika yang enak? Ke atas boleh yang burung gede. Nah, ini ada jenis burung masteran lagi teman-teman. Dari jingjing batu ya. Jinjing batu. Kena berapa jinjing batu? 35. 35. Model suaranya tembakan teman-teman. Tembakan. Jadi enak buat masteran. Ini dicampur burung apa sih Mas Andika? Itu cikrak bambu. Cikrak bambu. Berapa harganya Mas? 25. 25 ya teman-teman dari cikrak bambunya.
Mas Anika, di bawah ada jenis burung perenjak ya? Ya, perenjak atas. Perenjak sama atas perenjak bawah. Sama perenjak bawah. Oke, kena berapaan Mas Anika? 25 ribuan sama. 25 ribuan saja teman-teman dari burung perenjak atas bawahnya. Sebelah kiri, burung apa nih Mas Anika? Awar-awar. Awar-awar, seri gunting ya? Gunting awar-awar. Berapa harganya Mas? 125. Stok aman? Aman banyak. Ada 10 ekor. Ada 10 ekor. Nah ini teman-teman ada juga untuk salah satu masteran dari Pelanduk Bukit. Nah, ini kalau udah bunyi juga sadar suaranya. Berapa nih Mas Andika nih? 75. 75 ribuan dari Pelanduk Bukitnya teman-teman. Dan di bawahnya ada kopi kalung. Kopi kalung. Atau tepus kalung. Ada juga yang nyebut tokse kalung. Ya. Wes macam-macam pokoknya Mas Andika. Berapa nih harganya Mas Andika? 50 ribu. 50 ribuan teman-teman ya dari kopi kalungnya. Pilihan untuk masteran dari Sri Gunting hari ini juga terpantau tersedia dari KPP yang Sumatera. Sumatera. Kena berapa Mas Anika? 125. 125 untuk per ekor Sri Gunting Sumateranya. Pantauannya mulus teman-teman. Ini juga masih ada ya Sri Gunting awar-awarnya. Jadi memang stoknya aman teman-teman. Nah untuk penggemar dari teman Kicau Mania dari jenis burung puyuh ya. Ini ada puyuh batu. Tapi mempunyai keunikan dari warna dia berbeda, ada warna putih atau warna batiknya ya. Berapa nih Mas Andika? Itu 180 per pasang. Oke teman-teman. Warna biasanya masih ada Mas Andika? Awak warna biasa masih ada. Masih ada. Nah, ini juga salah satu jenis burung puyuh batu juga teman-teman ya. Jadi warnanya memang berbeda. Harganya pun masih tetap sama. Yang mau koleksi jadi silakan. Dilanjut ke jenis burung puyuh gonggong teman-teman. Hari ini juga terpantau tersedia dari jenis burung puyuh gonggong ya. Puyuh gonggong berapa Mas Anika? Sekarang lagi naik dari sana Mas. Lagi naik. Ya. Oke, 300 350 sepasang. Satu pasangnya. Ya. Oke, ada dua pasang. Ya. Ada dua pasang untuk puyuh gonggong ya. Jadi cocok banget buat aviari teman-teman ya. Mas Andika, ya, ini burung apa nih rajin banget bunyi? Konin om. Konin? Trotol. Disingkat? Aduh, jangan. Jangan bahaya ya. Baik ini ada konin trotol teman-teman ya. Spek burung kita pantau lagi rajin bunyi. Kena berapa nih Mas Anika? Itu kena 18. 180? Ya. Stok yang begini ada berapa ekor? Ada 2 ekor. Ada 2 ekor silahkan teman-teman ya. Buat pantauan konin ya, rajin bunyinya. Ini yang bunyi yang kemana sih Mas Andika? Itu yang lagi dicepuk. Yang lagi dicepuk ya? Ngerayu cewek ya? Iya. Jenis burung apa nih Mas Andika? Puter. Puter, lokal? Lokal. Baik teman-teman ya, yang mau koleksi silakan. Suara enak ya? Enak. Empul jeruk, begitu ya? Lagi rumah-rumah di sekitar samping. Indah banget nih teman-teman ya, mau koleksi. Berapa ini harganya Mas Andika? 150. Satunya cukup dibantul 50 ya teman-teman. Enak ya. Kalau yang satunya ini ada tekukur ya Mas Anika. Kalau tekukur berapa harganya? 35.000 teman-teman dari jenis burung tekukurnya. Silakan yang mau koleksi. Dan kita bergeser buat pantauan berikutnya salah satunya ada marintim. Tapi yang kecil ya Mas Anika ya. Berapa harganya Mas Anika? Itu 75. Silakan teman-teman yang mau koleksi untuk jenis burung marintimnya. Selengkapnya di bawahnya ada pantauan dari kaso-kaso. Nah, ini stok kaso-kaso juga aman ya. Nah, sebelum kaso-kaso kita kasih nota teman-teman yang ada juga marintim untuk yang besarnya ya. Berapa marintim besar Mas Andika? 125. 125 teman-teman buat marintim besarnya. Kalau kaso-kasonya Mas Andika? Kaso-kaso 25.
25 ya. Silakan teman-teman. Stoknya banyak. Stoknya aman untuk kaso-kaso ya. Silakan nanti yang lagi mau merawat buat kaso-kasonya. Hari ini pilihannya aman di Gojek Mandalika ya. Oke, lanjut untuk pantauan berikutnya nih ada kerbas, kerak basi alis putih ya. Ini stoknya pantauannya juga aman hari ini. Ini kalau kerbas Mas Andika sini deh. Yeah. Kita kan pernah juga edukasi berbagi informasi untuk kerbas ini kalau udah gacor suaranya memang seperti poksai dan bentuknya kalau udah gacor dia ngejambul juga kayak poksai jambul Thailand ya. Tapi kalau sekilas dari warna kayak sikatan londo impor ya. Ya bisa dipantau bareng-bareng teman-teman ya. Ini kalau kita pantau yang mulus nih ya, hampir sama, cuman perbedaannya kalau siklon memang suaranya lebih oke karena harganya juga lebih up ya Mas Andika ya. Jadi kalau yang rawat dari kerak basi alis putih ini serasa punya siklon dong. Iya. Tapi dari bentuk rupanya ya Mas Andika ya, beda rupa tapi beda rasa. Beda harga. Oke, serasa punya siklon teman-teman. Kena berapa ini Mas Andika? 25.000. 25.000. Baik teman-teman dari per ekor apa tadi kerak basi alis putih ya Mas Andika ya. Tapi suaranya dominan seperti kayak poksai gitu ya Mas Andika ya. Silakan. Ini stoknya lagi banyak juga untuk pilihannya teman-teman. Di atasnya ada pantauan dari kancilan atau pelanduk topi hitam. Berapa harganya Mas? 30.000. 30.000 saja teman-teman ya dari kancilannya. Untuk sebelah kirinya ada pantauan dari tepus pipi perak atau kaso-kaso mini. Berapa harganya Mas? 15.000. Dari perekornya teman-teman ya, dicampur sama jenggot mini punya ya. Berapa harganya? 25. 25 ya teman-teman untuk jenggot mininya. Lanjut lagi pantauan selengkapnya ada burung masteran dari gelatik batu. Berapa harganya Mas Anika? 40.000. 40.000-an saja teman-teman dari gelatik batunya. Sebelah kanannya ada pantauan masteran dari pi jantung pisang. Ini juga stoknya lagi banyak ya Mas ya? Banyak. Sampai sini masih ada lagi teman-teman di jantung pisangnya. Berapa harganya Mas Andika? Itu harganya 35. 35 ribuan saja untuk masteran pi jantung pisang. Selengkapnya kita dilanjut pantau dari stok kolibri kelapa ya. Adanya pi jantung. Adanya? Pi jantung. Oh, adanya pi jantung. Berapa Mas Andika harganya? 25. 25 ribuan teman-teman dari kolibri kelapanya. Hari ini jantan betinanya ada Mas Andika? Tinggal jantan semua. Tinggal jantannya. Kita lanjut lagi ke burung masteran teman-teman ya. Ini ada sogon dimulai untuk yang ijuan Mas Andika. Ya. Berapa harganya nih? Itu harganya 20.000. 20.000 saja teman-teman buat yang ijuannya. Ada juga untuk pilihan buat yang metatol. Pelamin jantan, metalik dan trotol. Pantauannya stoknya aman teman-teman. Berapa harganya Mas Andika? 40.000. 40 ribuan ya. Dari perekor untuk kelamin jantan ya. Sogok kontok. Adanya kelapa itu. Adanya kelapa lagi. Ya. Mas Andika sebelah kiri CPR ya. Yang biru. Biru. Oke, ini ada kelamin jantannya. Kena berapa nih Mas Andika? 75. 75 ya teman-teman dari SPR. Stoknya aman Mas Andika ya? Aman. Nah yang cari SPR merah teman-teman ini tersedia juga tapi terbatas stoknya ya. Jadi ini SPR ekor merah. Berapa harganya Mas Andika? Pego. Pego itu 150 ya? Iya. Oke, silakan teman-teman. Kembali ke jenis burung cipoya teman-teman. Ini ada cipo buat yang ekor hitam atau Sumatera teman-teman. Yang mau koleksi silakan ya. Selain suaranya kalau udah gacor merdu. Nah ini dari gradasi warna juga berbeda. Kalau harga dari per ekor berapa Mas Andika? 90. 90 ribu. Ya. Stok tinggal 2 ekor? 2 ekor. Tinggal 2 ekor teman-teman ya. Dari cipo Sumatera atau cipo ekor hitamnya. Di sini juga tersedia dari jenis burung FF Baby teman-teman ya. Kalau harga dari per ekor kena berapa Mas Andika? 75. 75 ribuan dari FF Baby-nya. Mas Andika, ini ada burung di mix ya. Iya. Burung apa aja sih? Ini apiari. Apiari. Oke, kemarin kita sudah bahas juga ya. Yang mau coba bikin apiari modal 75 dapat 3 burung ya. Iya. Sekarang ini ada apiari lagi. Ada capek-capean. Terus apa lagi? Nanti cak gentong. Ada cak gentong, opior Jawa. Ya. Terus ini ada anakan? Surucuk. Surucuk, oke. Anakan surucuk berapa Mas Andika? 50 ribu aja. 50 ribu aja. Kalau opior Jawanya?
25.000 ya. Iya. Baik, ini kalau udah gacor juga ngerol nembak, teman-teman. Terus ada pantauan dari apa? Cabe-cabean. Berapa cabe-cabean? 20.000. Kalau burung pelamboyan, ini pelamboyan apa nih? Pelamboyan. Pelamboyan ya. Iya. Tapi ini alisnya hitam ya. Berapa iya. nih harganya nih? Itu 25. 25 ya, teman-teman. Dari sini burung pelamboyannya, silakan yang mau koleksi. Nah, ini ada pantauan ya, teman-teman. Pantauan stok dari tekukurnya nih memang aman, banyak pilihannya ya. Selain yang di dalam kita pantau bareng dengan perkutu tekukur lokal ya. Ada kuk 3 itu. Ada kuk 3. Kuk 3 kalau belinya 3. Oh, kalau beli 3 ya. Jadi sautan kukuk gitu ya. Sekarang kita geser ke burung masaran dari platuk. Apa Mas Anika? Batu. Batu. Keras dong ya. Iya. Berapa harganya nih? 40. 40 dari perekornya, teman-teman, jenis burung platuk batunya. Kembali pantauan dari jenis burung struktungnya, teman-teman. Yang pertama ini ada pantauan dari yang jabar punya. Ini sama Mas Anika? Sama, sama. Berapa harganya 25. Nih? 25. 25 ya, KTP yang jabar punya. Untuk yang jatim di sini ya, teman-teman. Ya, jadi dipisah nih. Blok-blokan ya. Ini blok barat yang tadi blok timur. Berapa kalau yang jatim Mas Anika? 35. 35 teman-teman untuk perekornya ya dari Krusuk Jawa Timurnya. Banyak pilihannya. Untuk saudara yang satu kebunnya juga tersedia dari jenis burung kutilang. Berapa harganya Mas Anika? 10.000. 10.000 bondol ya? Ya. Kalau yang mulus 15. 15. Baik. Untuk kutilang teman-teman. Ada juga untuk jenis burung kutilang lagi nih, ada kutilang apa nih? Sutra sama kutilang emas Parmenis. Oke, kutilang emas dan sutra berapa? 50.000-an aja. 50.000-an ya, ngabisin. Teman-teman. Kalau cak wilisnya? 50.000 aja ngabisin ya. 50.000 juga, teman-teman, dari harga cak wilis atau rengganisnya. Mas Indika, ini ada pantauan burung laut ya? Ya, ayam-ayaman. Ayam-ayaman ya. Atau tikus-tikusan. Ya. Berapa nih harganya nih? 35. 35 dari per ekor, teman-teman ya. Di sebelah kiri ada burung gereja. Nah, buat ya. Masteran, gereja malam. Berapa harganya nih Mas Anika? Itu 15.000 252. 15.000 per ekor, 25.000 2 ekor teman-teman ya dari jenis burung gereja. Nah, Mas Anika ini burung apa nih? Serindit. Oh, serindit. Oh, serindit yang katanya mana Mas Anika? Kurang tahu. Iya. Langsung dikirim dari pengepul gitu aja lah ya. Berapa nih harganya nih? 90. 90.000 saja. Kategori buat spek yang hijauan nih Mas Anika. Oke. Seperti biasa teman-teman di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno atau Mas Anika ini juga selalu menyediakan buat jenis burung emprit Mas Anika ya. Buat lepasan. Biasanya dipakai untuk lepasan, ada juga untuk abang-abang, iya. Adik-adik, ibu-ibu enggak? Ibu-ibu enggak? Enggak. Ini kena berapa Mas Anika? Itu kena 5.000 satu. 5.000 satu. 10.000 tiga. 10.000 tiga ekor teman-teman. Harga masih sama seperti biasa. Silakan ya mau koleksi dari emprit pekingnya teman-teman. Kita bergeser pantau buat berikutnya. Salah satunya ada jenis burung perkutut lokal. Nah ini selalu tersedia teman-teman. Pilihannya masih aman ya. Ini sampai kunjung sana. Jadi seperti biasa informasi untuk para teman kumania yang cari burung perkutut katurangan nanti bisa langsung merapat atau dipertanyakan sama pemiliknya. Karena beda katurangan ini beda harga. Kalau yang ini berapa nih Mas Anika? 20.000. Cukup dibanderol 20.000-an saja dari perkutut lokalnya. Selain perkutut lokal teman-teman kembali ke jenis burung apa nih Mas Anika? Tekukur. Tekukur. Ini ada puter lumutnya kan nih? Puter lumut sebelah sini. Sebelah mana nih? Sini, banyak. Oh, sebelah sini ya? Ya. Nah, ini puter lumut teman-teman ya. Jadi stoknya selalu banyak, selalu ada. Berapa harganya Mas Anika? 25.000. 25.000-an teman-teman dari jenis burung puter lumutnya. Mas Anika, puter lumut bunyinya kayak apa sih? Kuru gitu. Apa? Kurus begitu iya. Habisnya buat lepasan doang so. Jarang orang biasanya iya. Oke, tapi kalau yang mau koleksi buat rawat-rawat juga bisa iya. Ya bunyinya cakep juga pas, kok iya. Ya kan kurus. Kita lanjut ke bajing ya Mas Anika. Bajing bener ya? Bajing. Oke. Bajing. Aduh, ada model lewat ya. Ini biasanya informasinya buat pengobatan dari apa tadi? Diabetes. Baik, ini kena berapa Mas Anika? 125. 125 teman-teman ya, dari bajingnya. Jadi ini udah terima beres gitu Mas Anika ya.
Kembali ke jenis burung puyuh, ada juga dari puyuh petelur atau peternak ya. Ini kalau untuk yang pantauan pertama puyuh petelur ini yang dewasa ya Mas Andika? Dewasa. Udah pernah telur juga ya? Ya. Berapa harganya Mas Andika? Ini kena 15. Dari per ekor? Hmm. Oke. Untuk kalong teman-teman juga selalu menyediakan ya. Nah, ini kalong informasinya pengobatan heifer juga buat asma Mas Andika ya? Ya buat asma. Jadi harganya berapa ini? 250. Udah terima beres juga ya? Ya. Silakan teman-teman ya. Ini sekedar untuk informasi. Mungkin barangkali dari teman Kicomania ada yang lagi cari, ini bisa direkomendasikan ke kiosnya Pak Haji Adi Suwarno untuk kalongnya, ada juga dari bajunya, dari pengobatan untuk herbal teman-teman. Ini dua, oke alhamdulillah Mas Andika ya, untuk hari ini kita sudah pantau dan stok yang tersedia teman-teman di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno atau Mas Andika. Sehat selalu Mas Andika. Amin. Dan semoga untuk Pak Haji Adi Suwarno ini cepat diberi kesembuhan lah. Ya, oke, biar cepat sehat dan kembali lagi ke pasar burung pramuka bisa bercanda bareng ya, lagi ya. Kangen ya. Kangen ya. Oke. Siap, pastinya untuk kiosnya selalu menjadi rekomendasi buat para teman Kicomani, harga yang terjangkau, kualitasnya matul dan pastinya aman. Terima kasih Mas Andika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sampai di sini dulu buat informasi stok yang tersedia di kiosnya Pak Haji Adi Suwarno ya. Burung ocehan atau burung masran dari Burcil ini teman-teman, stoknya lagi komplit, banyak pilihannya, langsung merapat dan dipantau. Pemesanan lanjut di halo-halo saja, nomor kios kita cantumkan di deskripsi. Jadi hanya bisa membantu untuk area Jabodetabek teman-teman. Untuk yang di luar kota mohon maaf belum bisa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.